ini batu tumpang, batunya numpangnya segede gaban. Juga udah mulai rame sebenarnya. Jadi kalau kalian mau misalkan main ke pantai di Santolo, ada Sayang Helang juga, gak usah takut gak bisa ketemu warung atau apa, udah cukup rame kok guys. Guys, kami baru sampai di Cisompet. Jalannya juga memang udah bagus banget. Jadi udah maju lah pokoknya. Salah satu tempat wisata yang memang murah. Terus perjalanannya juga enak. Gitu. Terus bagi kalian yang suka pete, disinilah tempatnya. Banyak warung-warung yang menjual pete. Halo guys, sekarang kita ada di Neglasari. Tempatnya seperti ini. Wah, pemandangannya lumayan. Seperti ini. Jalannya masih lumayan bagus sih. Tidak bagus yang tadi. Misalkan hujan itu kalian harus lebih hati-hati karena agak sedikit licin. Pemandangan sih bagus banget kalau di sini. Oh, lumayan. Dan lumayan adem. Terus udara juga adem. Kalau tadi kan di daerah Pamengpek agak panas ya karena memang dekat pantai. Ini udah agak adem. Terus kalau sore udah mulai berkabut biasanya.
guys, kita sudah di Gunung Gelap. Informasi yang saya dapat dari teman-teman, kalau misalkan kalian rencana ke sini, hindari waktu malam hari. Karena kalau di Gunung Gelap kan suasana sepi. Terus pernah beberapa kali ada begal, guys. Tapi sekarang sudah berkurang sih. Tapi lebih baik hindari perjalanan di malam hari aja. Lebih baik siang atau pagi hari lebih aman. Hari ini memang cukup sepi ya, padahal weekend, jadi perjalanan lebih enak. Gunung Gelap seperti ini, guys. Biasanya sore menjelang ke malam itu kabutnya udah lumayan ya, menghalangi pandangan. Jarak pandangnya 1 meter. Biasanya jarak pandangnya kurang lebih 1 meter, guys. Pernah tuh kita naik motor, saya bareng suami. Kita pikir jalanan lurus, guys, ternyata udah mau ke jurang karena banyak kabut. Jadi ya sebisa mungkin sih pagi menjelang siang aja perjalanannya ya. Kalau sore biasanya sekitar jam 3 ke sana atau jam 4 ke sana udah mulai kabut. Guys, sekarang kita lagi mau istirahat di sebuah rumah warung. Di sini luas banget tuh, enak. Ada tempat parkirnya. Terus di warung ini juga cukup banyak sih snack-snack yang dijual. Kalau kalian lapar juga biasanya suka ada mie goreng atau mie rebus, terus minuman lengkap. Bisa dilihat di sini ya, minumannya lengkap banget tuh. Yang anget atau yang mau yang normal, yang biasa juga ada sih tuh. Terus ada kamar mandi di sini, kalau yang ke toilet ada, tapi ya seadanya aja sih. Sambil lihat pemandangan, istirahat, enak, sejuk, dingin tuh. Kita juga tadi habis baru beres makan sih ya. Jadi kalau kalian jadi perjalanan ke sini, nggak usah takut nggak ada tempat peristirahatan. Okay. Ya, kita mulai melanjutkan perjalanan lagi ya, guys. Ini masih di daerah Gunung Gelap ya. Batu Tumpang. Jadi di sini itu dulunya banyak banget jatuh longsornya itu berupa batu-batu gitu. Ini disebut Batu Tumpang.
kelihatannya. Ya, pemandangannya cukup bagus, guys. Oh, pohon besar, pemandangan pegunungan. Batu tumpang, batunya numpangnya segede gaban. Sudah lihat itu ukuran rumah, ukuran mobil. Ini batunya, wow, mantap. Keteng banget batunya. Masih ada batu, guys. Aduh, kelihatan kan? Kayak mau jatuh gitu batunya. Banyak batu pokoknya dari sini. Sudah berada di Cikajang, guys. Tempatnya seperti ini. Sudah banyak rumah-rumah ya, banyak banget. Udah kota lah kesebutnya. Tugu selamat datang Garut. Oke, seperti ini. Wih, kece abis. Jangan lupa foto-foto di sini ya.